Saudara Nasir Abdullah, penerbit Cahaya FM, dan sahabat kita dari Pulau Kenyang, daripada Seberang Perai, Saudara Saidin Hasan. Selamat datang ke daerah Ranau, Saudara Saidin, Saudara Harun, semua detik jemputan, saudara dan saudara sekalian. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Saudara Nazri dan juga kepada Saudara Tuan Haji Sabrin kerana sudi mengundang saya dan sahabat-sahabat saya di rumah terbuka beliau. Saudara sekalian, saya ingin menyeru kepada masyarakat Islam supaya memberi sokongan, dukungan kepada inisiatif-inisiatif yang dibuat dengan bertujuan untuk meletakkan agama kita dalam landasan yang lebih baik. Saudara-saudara sekalian, cara kita untuk menyebar dakwah sudah berubah ya. Kalau dahulu kita hanya mampu untuk berjalan daripada kampung ke kampung, dari masjid ke masjid, atau menggunakan pertubuhan-pertubuhan yang berlandaskan agama. Tapi kali ini kita ada peluang dan ada pilihan untuk menggunakan berbagai cara baru, cara modern, cara yang canggih untuk menyampaikan dakwah Islam. Jadi kerana itulah saudara sekalian, cara kita membantu dan memberi motivasi kepada mereka yang terlibat dengan penubuhan radio ini ialah untuk bukan saja untuk melanggan ya, Radio Cahaya FM ini, tapi sekaligus memberi maklum balas dan juga feedback ya kepada penerbit stesen ini agar rancangan-rancangan yang atau program yang mereka kendalikan bukan saja lebih bermutu tapi boleh lebih melambangkan kehendak pendengar-pendengar itu sendiri. Kedua yang saya ingin nyatakan saudara dan saudara sekalian, barangkali pengujudan radio ini juga barangkali dapat membuka minda kita untuk khususnya masyarakat Islam untuk memperbaiki pengetahuan kita dalam bidang ICT. Kalau selama ini kita hanya bergantung kepada radio biasa, radio yang kita boleh pasang dan terus boleh dengar, radio yang atau perkhidmatan radio yang menggunakan internet dan sedikit ya. Karena pertama kita mesti ada set ya, komputer ya, dan juga semua kemudahan-kemudahan yang perlu. Dan secara tidak langsung kita ia membuat kita atau menyuruh kita belajar menggunakan ICT, interaksi dengan orang lain melalui penemuan-penemuan baru dalam bidang sains dan teknologi. Kita mahu masyarakat Islam bukan saja berjaya dalam bidang ekonomi, bukan saja berjaya dalam kerjaya yang mereka pilih, tetapi juga berjaya dan dalam mengapalai atau mengaplikasikan kemudahan-kemudahan teknologi baru seperti ICT. Inilah sebenarnya bagi saya harapan yang ataupun kebaikan yang kita dapat daripada radio online ini kerana Cahaya FM ini akan terus berkembang. Saya tahu salah satu daripada kekangan buat sementara waktu barangkali ialah kekangan dana yang membuat apa itu yang menghadkan barangkali kemampuan mereka untuk menyiarkan kepada masyarakat Islam secara lebih luas. Barangkali kalau kita semua masyarakat Islam pendengar dapat memberi sokongan yang bulat, dia akan memberi peluang dan juga akan memberi kemampuan kepada penerbit Radio FM Cahaya FM ini untuk meluaskan perkhidmatannya. Yang mengendalikan radio ini pun perlu bantuan, dan kita sendiri mendapat manfaat daripada siaran-siaran dakwah, daripada barangkali pengisian program-program yang dikendalikan oleh stesen radio ini. Kita doa kepada Allah SWT, kewujudan ini akan sedikit sebanyak akan meningkatkan kualiti keislaman kita di kalangan bukan hanya orang-orang Ranau, tapi semua pendengar, dan kita doakan kejayaan mereka seterusnya. Atas harapan itu dengan lepas bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan radio online Cahaya FM sebagai radio online Islamik pertama di Sabah.